teman-teman. Selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram FreshGenGCC dan ExcelGCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman, selamat datang di ibadah FreshG dan Excel. Saya percaya teman-teman sudah siapkan hati, siapkan diri untuk sama-sama beribadah sama Tuhan, amin. Karena itu saya mau undang teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau yang hadir Tuhan di setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat merasakan hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Bersamamu Bapa, kami kan tenang
percaya kuasa-Mu ada Tuhan tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami. Biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom teman-teman, selamat Paskah. Minggu lalu kita sudah merayakan memperingati ya hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita. Nah, hari ini kita juga akan belajar ya masih berkaitan tentang hal itu, masih berkaitan soal Paskah. Nah, kita hari ini mau belajar soal satu topik dengan judul berdamai dengan Tuhan. Kenapa mau bahas soal ini? Karena ada banyak dari kita yang punya konsep yang salah, konsep berpikir yang salah tentang Tuhan, terutama tentang kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Jadi kita hari ini mau belajar bagaimana supaya kita punya konsep yang benar tentang Tuhan. Karena kadang mereka pikir karena orang-orang yang punya konsep yang salah tentang Tuhan, mereka berpikir bahwa kalau mereka berbuat dosa, Tuhan akan marah, Tuhan itu seperti satu sosok yang menakutkan gitu. Dia duduk di tahtanya di sorga mungkin dengan surat perintah kepada malaikat, begitu ada yang berdosa, catat kesalahannya, catat dosanya, nanti dibalaskan. Jadi banyak orang punya konsep berpikir yang salah tentang Tuhan. Baca Alkitab, berdoa itu jadi satu rutinitas yang membosankan gitu. Karena dipikir, ya kan saya pelayan Tuhan, gak enak nanti kalau gak baca Alkitab, gak enak kalau berdoa. Bukan karena dasar mereka mau bangun hubungan dengan Tuhan, tapi sekedar kewajiban, sekedar rutinitas gitu. Bahkan ada teman-teman yang gak percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Nah, jadi penting sekali kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa dalam
kita bisa dengan bebas membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa belajar untuk semakin mengenal Tuhan, menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 10. Ada beberapa ayat lain yang nanti akan kita pelajari, tapi untuk bagian ini kita baca ayat-ayat ini dulu ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, dari apa yang kita baca tadi, bahwa ada satu definisi tentang kasih, yaitu kasih itu ialah bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan terlebih dahulu mengasihi manusia. Nah, kalau dikatakan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, berarti kita gak perlu susah payah dong untuk mendapatkan kasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu gak akan menambah kasih Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan juga gak akan mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Jadi kasih Tuhan buat kita itu sudah sempurna. Seperti kata lagu bilang kan, sempurna. Ya itu sudah begitu, kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Nah, kadang orang berpikir bahwa, oh saya harus lakukan sesuatu supaya saya bisa Tuhan tambah mengasihi saya. Saya harus doa berjam-jam supaya Tuhan tambah mengasihi saya. Enggak perlu, justru kita bisa, kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya, Tuhan menerima kita apa adanya, kita berdoa bukan karena supaya kita dikasihi, kita berdoa berjam-jam karena kita senang meluangkan waktu bersama Tuhan. Kita enggak ngerasa, sudah 1 jam ya, sudah 2 jam ya, saya meluangkan waktu sama Tuhan. Membaca Alkitab juga bukan jadi satu keharusan, tapi karena kita memang mau cari tahu apa nih yang jadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan berbicara kepada saya. Kita mau cari tahu karena kita, bukan karena kita mau cari kasihnya Tuhan. Kita giat melayani bukan supaya Tuhan makin mengasihi kita. Kita melayani karena kita tahu kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus untuk memuridkan orang lain. Dan juga kita apa yang kita lakukan bukan atas dasar supaya Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan itu sudah mengasihi, kasihnya itu sudah sempurna. Sudah cukup untuk kita. Enggak ada sesuatu pun yang bisa menambah kasih Tuhan kepada kita. Dan tidak ada satu kesalahan pun yang kita lakukan yang bisa mengurangi kasih Tuhan atau membuat Tuhan jadi enggak mengasihi kita. Kasih Tuhan itu apa? Sempurna. Ya, ingat itu ya teman-teman. Nah, kemudian juga di ayat 10 dikatakan, dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan. Nah, di masa perjanjian lama, pada saat orang Israel mau mempersembahkan korban untuk penebusan dosa, mereka akan bawa korban itu, domba yang akan dipersembahkan, anak domba yang sempurna, yang tidak bercacat itu dibawa kepada imam. Nah, sebelum disembelih, sebelum dikorbankan, orang Israel akan menumpangkan tangannya ke atas domba itu sebagai lambang bahwa dosa dia, kesalahan dia itu ditimpakan kepada domba itu, ditimpakan kepada korban itu sih. Dan apa keadaan korban domba itu yang gak bercacat, tidak bercela, itu istilahnya ditransferkan kembali ke orang itu. Sehingga orang yang berdosa itu dia gak punya lagi dosa, tapi dosanya sudah ditimpakan kepada korban anak domba itu. Itu dilambangkan dengan ditumpangkan tangan, dia numpangkan tangan ke atas kepala domba itu. Nah, itu yang terjadi juga waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib. Tuhan Yesus dia semua dosa kita, sakit penyakit, kesalahan kita, kelemahan kita itu ditimpakan Tuhan kepada Yesus ketika dia ada di salib. Dan itu ditanggung. Makanya itu waktu Tuhan Yesus di kayu salib dia katakan, sudah
selesai, sudah selesai karena apa? Karena dia sudah menanggung semuanya, apa yang jadi kelemahan kita, apa yang jadi dosa-dosa kita itu Tuhan Yesus sudah tanggung dan dia selesaikan, dia ditimpakan kepada dia. Dan kekudusan Tuhan, pengampunan dosa itu bisa diberikan kepada kita. Nah makanya dikatakan Yesus yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Jadi kita dosa yang tadinya menghalangi hubungan kita dengan Tuhan itu ditimpakan kepada Yesus sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan tanpa ada halangan, tanpa ada dosa-dosa yang menghalangi. Jadi kita gak perlu takut datang sampai Tuhan. Nah kita baca di ayat 18 dari 1 Yohanes pasal 4 tadi ya. Di situ dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, di ayat ini katakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, kita sudah belajar bahwa kasih Tuhan itu apa? Sempurna. Nah, jadi kita gak punya alasan untuk takut. Nah sekarang kenapa banyak diantara kita yang takut datang sama Tuhan? Karena kita punya konsep berpikir yang salah tentang kasih Tuhan. Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu kita harus berusaha dikasihi Tuhan. Kita harus melayani Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita harus hidup kudus supaya Tuhan mengasihi kita. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk hidup kudus. Tapi gak bisa-bisa. Karena memang kalau istilahnya, kalau Tuhan mau tunggu kita kudus dulu, baru Tuhan mengasihi kita. Kita nggak akan pernah dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak akan dengan usaha kita sendiri, dengan perbuatan kita sendiri, kita nggak akan bisa mencapai standar kekudusannya Tuhan. Jadi makanya itu pengampunan dosa itu diberikan secara cuma-cuma kepada Tuhan. Tuhan sudah jadi domba yang dikorbankan untuk menanggung dosa kita. Dan korbannya itu sudah sempurna untuk penebusan kita. Nah, jadi makanya kita bisa apa datang sama Tuhan, gak perlu takut lagi. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Banyak orang berpikir bahwa, oh waktu saya terima Tuhan Yesus, orang-orang Kristen ini berpikir bahwa, oh pengampunan waktu saya terima Tuhan Yesus, itu di saat dimana dosa saya di masa lalu sampai di masa saya menerima Yesus itu yang Tuhan ampuni. Dosa selanjutnya itu belum Tuhan ampuni. Jadi saya harus berusaha supaya dapat pengampunan untuk dosa yang setelah saya jadi orang Kristen. Loh, Tuhan kita itu Tuhan atas waktu dan ruang. Buktinya apa? Waktu Tuhan Yesus pertama kali melakukan mujizat, dia melakukan satu mujizat di pernikahan di Kana di mana air berubah menjadi air biasa, berubah menjadi air anggur. Nah teman-teman kita tahu bahwa untuk dari anggur itu menjadi, dari buah anggur menjadi wine atau air anggur, itu butuh proses waktu yang lama. Bahkan dikatakan air anggur yang Tuhan Yesus mujizat air anggur itu adalah satu mujizat yang anggurnya sangat enak, yang berkualitas. Nah untuk jadi anggur yang berkualitas itu butuh proses waktu yang lama. Tapi Tuhan Yesus dalam sekejap air biasa menjadi anggur. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu, penebusan Tuhan di kayu salib, kematian Yesus di kayu salib itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus gak perlu mati tiap hari untuk menebus dosa kita. Dia cukup lakukan itu satu kali saja dan itu akan menghapuskan dosa kita untuk selama-lamanya. Korbannya itu sekali untuk selama-lamanya. Nah jadi jangan berpikir bahwa, oh Tuhan cuma menghapuskan dosa saya di waktu di masa lalu sebelum saya bertobat. Enggak, Tuhan hapuskan dosa kita, Tuhan ngampuni dosa kita, itu dosa kita di masa lalu, dosa kita di masa kini, bahkan dosa kita yang di masa depan itu akan Tuhan sudah ngampuni gitu. Bahkan Tuhan sudah lupakan, Tuhan jauhkan dari hadapannya itu sejauh timur dari barat. Kalau ada yang bisa ngukur sejauh berapa kilo itu timur ke barat, ya mungkin kita bisa ngukur seberapa jauh juga Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi gak ada, saya kira gak ada orang yang bisa ngukur kan sejauh mana timur dari barat itu. Nah makanya teman-teman, terus ada teman-teman mungkin yang berpikir, oh jadi kalau gitu kalau Tuhan sudah mengampuni dosa saya di masa kini, masa depan, kalau gitu saya berbuat dosa aja lah. Saya hidup dalam dosa aja, toh nanti Tuhan ampuni. Nah orang-orang yang berpikir punya pemikiran seperti itu adalah orang-orang yang
nggak ngalami kasih Tuhan, orang yang nggak paham, nggak merasakan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu apa? Dikatakan sempurna. Kasih Tuhan melenyapkan ketakutan. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Tuhan. Kalau kita benar-benar ngalami kasih Tuhan, kita nggak akan berpikir untuk berbuat dosa, karena kita akan berpikir, wow, kita sudah apa ya? Kita akan terkagum-kagum dengan kasihnya. Dan kita akan berusaha untuk melakukan segala apa yang bisa kita lakukan untuk mengasihi dia kembali. Itu yang akan luar biasa. Jadi kita mengerti tentang pengampunan dengan benar, kita mengerti tentang anugerah pengampunan Tuhan itu dengan benar, itu akan memampukan kita untuk belajar untuk jadi apa? Belajar hidup dalam kekudusan, belajar hidup jadi orang benar. Nah, kita akan baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini dikatakan dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu waktu dia di kayu salib, ditimpakan semua dosa ke atas dia supaya kita apa? Supaya dalam dia, maksudnya di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita ini bisa jadi orang benar karena Yesus. Dikatakan ini dalam Yesus kita dibenarkan. Nah, apa yang Yesus lakukan buat kita itu bukan cuman apa menanggung dosa dan membenarkan kita. Di ayat 9 saya bacakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita katakan hidup olehnya, Tuhan mau kita hidup oleh Tuhan gitu, oleh Yesus. Nah, maksud ayat ini bukan cuma soal hidup yang kekal, tapi juga saat hidup kita di dunia ini, kita juga bisa hidup di dalam Tuhan. Nah, kita coba baca yang di ayat 14 ya. Demi 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Ini dikatakan bahwa kita ada di dalam Tuhan. Dan bukan cuma kita ada di dalam Tuhan, tapi dikatakan, ditekankan lagi, kita tetap berada di dalam Tuhan. Kalau dikatakan tetap, berarti itu sesuatu yang tidak berubah. Jadi Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Bukan karena, jangan berpikir bahwa, oh hari ini saya sudah berbuat dosa, berarti Tuhan gak ada di dalam kita, Roh Kudus gak ada di dalam saya. Roh Kudus keluar dari saya. Enggak, Roh Kudus bukan sesuatu yang keluar masuk. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Mungkin hanya saja pada waktu mungkin kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, atau mungkin kita mau lakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus tegur kita, sudah mengingatkan kita, tapi kita mengabaikan. Akhirnya Roh Kudus diam, istilahnya dia enggak mengingatkan kita lagi karena kita mengabaikan, kita enggak mau dengarkan dia lagi. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus ada di dalam kita, itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus dengan kuasa kebangkitannya itu ada di dalam kita. Waktu saya sadar akan hal ini, saya jadi apa istilahnya, wow, ini luar biasa sekali. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian itu kuasa yang besar kan, itu kuasa yang luar biasa. Dan Yesus dengan kuasa kebangkitan itu ada di dalam saya, hidup di dalam saya, ada di dalam saya, bekerja dalam saya, bekerja melalui saya. Wow, itu berarti bisa membuat saya hidup semaksimal yang saya bisa dong. Karena saya gak perlu hidup dengan kekuatan saya sendiri, saya gak perlu hidup dengan hikmat saya sendiri, saya gak perlu hidup dengan melakukan segala sesuatu yang harus saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya punya satu kuasa yang luar biasa, satu kuasa yang supernatural, kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam saya. Berarti saya bisa hidup sebagai orang yang berkemenangan. Nah, sekarang teman-teman ada pergumulan apa? Kalau teman-teman merasa sedang bergumul untuk mengampuni seseorang yang menyakiti atau yang mengecewakan teman-teman, mungkin berdoa buat mereka. Tuhan Yesus sendiri waktu dia disalib, dia bisa berdoa buat orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus berkata, Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, ini orang-orang yang menyalibkan dia,
orang-orang yang sudah membuat dia merasakan satu kesakitan yang luar biasa, satu penderitaan yang luar biasa. Tapi dia masih bisa berdoa buat mereka. Dan itu adalah cara terbaik untuk mengampuni seseorang. Waktu kita berdoa buat mereka, Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni mereka. Saya kira belum ada di antara teman-teman kan yang mengalami penyalipan kan. Kalaupun mungkin rasa sakitnya itu berasa satu level di bawah sakitnya penyalipan, kita masih bisa minta Tuhan kan. Ada kuasa Tuhan di dalam kita. Kalau Tuhan Yesus sanggup mengampuni orang yang sudah menyalipkan dia, berarti kuasa yang sama, kemampuan yang sama yang ada di dalam saya, itu akan memampukan saya untuk mengampuni. Apalagi yang teman-teman alami, yang teman-teman sedang pergumulkan. Mungkin ada dosa yang atau pikiran yang terus mengganggu, atau ada kecanduan yang teman-teman terikat dengan kecanduan yang entah itu mungkin rokok, entah itu pornografi, entah itu obat-obatan. Tapi kalau teman-teman merasakan ada ikatan itu dan pengen lepas tapi rasanya gak sanggup, ingat kita ini dibenarkan oleh Tuhan dalam Yesus. Katakan itu, perkatakan itu, saya adalah orang benar di dalam Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan di dalam Yesus. Dan ingat ada kuasa, minta kepada kuasa yang ada di dalam kita, kuasa kebangkitan itu untuk memampukan kita untuk melawan keterikatan kita. Kalau teman-teman sedang bergumul dengan apa? Sakit penyakit. Ada kuasa kebangkitan Yesus dalam kita. Bahkan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Kita akan dimampukan untuk apa? Imani bahwa Tuhan sudah menanggung sakit penyakit itu disalib. Ya, oleh bilur-bilurnya Tuhan sudah menyembuhkan kita. Khawatir soal jodoh, khawatir soal masa depan. Hey, ada kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kita. Kuasa itu akan pasti memberikan kita masa depan yang cerah, memampukan kita, memberi kita hikmat. Teman-teman, dalam pekerjaan, dalam studi teman-teman, ingat ada kuasa kebangkitan di dalam kita, kebangkitan Yesus di dalam kita. Kita bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa minta, Tuhan beri saya hikmat, Tuhan beri saya kemampuan, Tuhan biar kiranya anugerah-Mu, biar kiranya ada dalam perkenan Tuhan, ada di atas hidup saya. Yusuf dikatakan bisa berhasil karena Tuhan berkenan, ada Tuhan di atas hidup Yusuf, Tuhan yang membuat dia berhasil. Apalagi kita yang sekarang hidup di zaman anugerah yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, terlebih lagi kita ada di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Tinggal kita apa? Kita minta, kita aktifkan, kita percaya kuasa itu ada di dalam saya. Nah, mari kita ambil waktu tenang teman-teman sejenak, resapi dan renungkan hal ini, bahwa kita perlu punya kepercayaan yang benar tentang Tuhan. Ingat, renungkan bahwa Tuhan itu, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita gak perlu lakukan apapun untuk supaya Tuhan semakin mengasihi kita, dan tidak ada satupun yang bisa kita perbuat untuk mengurangi kasih Tuhan. Yang kedua, Yesus telah mendamaikan kita dengan Tuhan. Semua dosa kita, semua kelemahan kita, sakit penyakit kita sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Dan sekarang kita bisa hidup oleh anugerah, oleh perkenan Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Kita gak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu teman-teman ingat adalah kuasa kebangkitannya ada di dalam kita dan memampukan kita untuk hidup berkemenangan. Apapun pergumulan yang teman-teman saat ini hadapi, ingat kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama itu ada di dalam saya. Kuasa yang sama bisa bekerja melalui saya, bekerja di dalam saya. Dan kita akan dimampukan untuk hidup berkemenangan. Nah, kalau teman-teman merasa belum pernah menerima kasih Tuhan, belum pernah mengalami yang namanya kasih Tuhan, minta saat ini supaya Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan kasihnya buat teman-teman.
Dan kalau ada teman-teman yang bilang bahwa saya belum diperdamaikan dengan Tuhan, saya belum pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saat ini kita ikuti, teman-teman boleh ikuti doa saya, ya. Nah, buat teman-teman yang khusus untuk teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh ikuti doa saya ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan anakmu sebagai korban penebusan dosa bagi saya. Ampuni dosa-dosa saya. Jadikan saya anakmu Tuhan. Biar saya hidup di dalam Engkau. Saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya serahkan hidup saya selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali berdoa untuk terima Tuhan Yesus, hidup terus di dalam Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat pembacaan Alkitab, dan terhubung dengan kami, ya, supaya kami bisa melayani teman-teman lebih lagi. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mengampuni semua dosa kami. Terima kasih bahwa Engkau sudah mendamaikan kami. Engkau sudah menjadikan kami orang benar di dalam Yesus. Biar kami terus hidup dalam pengenalan akan Engkau yang lebih lagi Tuhan. Biar kami mempunyai pola pikir yang benar tentang Engkau. Biar kami hidup di dalam pengenalan yang benar tentang Engkau Tuhan. Biar kami tidak takut lagi Tuhan, tapi kami hidup dalam kasih yang sempurna. Kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, berkat-Mu turun atas mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati setiap hal yang mereka lakukan. Juga Engkau lindungi mereka Tuhan, lindungi dari segala sakit penyakit, lindungi dari segala virus, lindungi dari segala mara bahaya dan malapetaka. Biar kiranya Engkau yang menjagai mereka dan berkat itu Kau curahkan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.